Kesediaan ikonan senjata terhadap patroli gabungan ini anggota kelompok bersenjata yang kemudian menimbulkan korban di kedua belah pihak. Korban dari anggota kelompok bersenjata ini kemudian juga mempunyai kemampuan standar, kemampuan yang telah ditetapkan oleh Korps Brimob Polri. Unit juga dilengkapi dengan peralatan deteksi, proteksi, dan penjinakan bom. Denjaka adalah satuan gabungan antara personil Kopaska dan Taifib Korps Marinir. Denjaka dihususkan untuk satuan anti-teror. Denjaka mempunyai tugas pokok membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase laut di daerah pantai. Serta kemampuan merupakan detasemen elit pasukan khas TNI Angkatan Udara. Pasukan ini memiliki kemampuan tempur yang paling mematikan.